Jadi ini supnya ya. Ada ini jamur. Ini ada tomat. Ini ada wortel kayak sup biasa. Nah, ini brokoli. Yuk, kita coba supnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channelnya aku Mbono. Kali ini aku dan Paipol mau menuju ke rumah makan jejamuran yang berada di Sleman, Yogyakarta. Ketika kita masuk ke rumah makan ini, mata kita sudah dimanjakan dengan beberapa tanaman budidaya jamur. Antara lain jamur tiram, jamur kuping, dan jamur lingsi. Dan most of them are very beautiful loh teman-teman, cantik banget. Okay, well, setelah kita melihat budidaya jamur yang begitu cantik sekali ya teman-teman, kita langsung menuju ke tempat duduk untuk order makan. Tempat ruang makan yang begitu luas dengan nuansa yang homey dan service yang bagus. This is completely packaging service yang begitu luar biasa di rumah makan jejamuran ini. First menu of my order is nasi goreng jamur. Oke, kalau yang ini adalah jamur crispy. The next adalah sup jamur. Oke ya guys, ini appetizer dulu. Aku mau makan supnya dulu ya. Kita tunjukin di sini. Jadi ini supnya ya. Ada ini jamur. Ini ada tomat, ini ada wortel kayak sup biasa. Nah, ini brokoli. Yuk, kita coba supnya ya. Yuk, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sup jamur. Biasa ya sup. Kita nyambil jamurnya ya. Dalamnya itu maksudnya enggak ini
gak crispy, kuahnya yang crispy. Kalau kita tepung ini. Pada makan. Ini es apa jeruk hangat ya teman-teman. Insyaallah. Kita coba supnya jemurnya. Bismillah. Dan by pool teman-teman yang makan. Kerupuknya. Gitu aja makan siang kali ini. See you for my next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewat sini ya.